Pagi ini insyaallah kita menyaksikan dan meraihkan majlis pernikahan antara Muhammad Ziyad bin Tariq dan Nurin Nazifah binti Abdul Rahman. Semoga majlis kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya Muhammad Ziyad bin Tariq meninggalkan isteri saya Nurin Nazifah binti Abdul Rahman dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya sedangkan isteri saya taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri saya itu dengan talak satu. Kepada Allah saya bermohon agar memelihara saya dan isteri saya dalam perjalanan kami sebagai pasangan suami isteri. Kami bermohon agar ahli keluarga mendoakan kami, semoga kami akan berkekalan hingga kejayaan. Aku terima nikahnya Nurin Nazifah binti Abdul Rahman dengan mas kawin.